yang jarak jauh, baik menuju ke Cirebon, Semarang, Surabaya, dan juga ke arah Bandung. Jadi Bapak Ibu, sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan PP 15 tahun 2005, perubahannya yaitu PP 30 2017 tentang Jalan Tol, kita memahami bahwa Jalan Tol adalah infrastruktur yang pembangunannya memerlukan pendanaan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari investasi swasta. Untuk itu, pola pembiayaan yang kita sepakati adalah pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi konsumen, sekaligus juga melindungi iklim investasi. Dalam hal untuk melindungi konsumen, tentunya agar pelayanan publik ini terjamin. Dan juga untuk melindungi investor, sehingga iklim investasi ini juga bisa lebih sehat. Dengan iklim investasi yang sehat, kita berharap bahwa akan lebih banyak dan lebih cepat pembangunan jalan tol yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya ini berdampak terhadap peningkatan ekonomi pada daerah tersebut. Jadi ini saya kira momentum yang tepat dengan keberadaan vaksin yang sudah dimulai oleh Bapak Presiden, ini momentum kebangkitan ekonomi. Hingga pembangunan jalan tol ya, ini tentunya akan membuka lapangan kerja berskala besar, kemudian penggunaan sumber daya dalam negeri seperti semen, baja, dan multiplier efek lainnya. Juga fungsi intermediasi bank, daya tarik investasi, dan juga tentunya untuk penyerapan tenaga kerja. Jalan tol akan memacu sektor real dengan multiplier efek bagi perekonomian nasional. Saya kira ini manfaatnya sudah kita bisa lihat dari sisi logistik, terutama ya, dukungan jalan tol ini kita bisa rasakan. Jadi pada tahun 2020 memang kita memasuki beberapa ruas yang jatuh tempo ya penyesuaian tarifnya. Namun ditunda oleh pemerintah karena pertimbangan pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat misalkan ini di beberapa ruas Palimanan Kanci ya, misalkan ini jadwal kenaikan tarifnya seharusnya 30 November 2019, ini dikeluarkan SK Menterinya pada 31 Agustus 2020. Kemudian juga misalkan pada Larang Cilenyi, ini jadwal kenaikannya adalah 7 Februari 2020, kalau kita merujuk pada PPJT. Kemudian SK Menteri PUPR itu terbit pada tanggal 26 Juni 2020. Dan yang terakhir, yang tadi kami sampaikan, JAPEK 2, itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 12 Desember 2019 dan beroperasi tanpa tarif selama 13 bulan. Jadi kami berharap ini bisa diberlakukan mulai tanggal 17 Januari pukul 00 yang akan datang. Jadi penyesuaian tarif tol dilakukan untuk mengimbangi inflasi serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan. Penyesuaian tarif tol juga akan mendukung kinerja para operator jalan tol, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan tadi, menutup kenaikan biaya operasional, serta untuk pengembalian investasi. Tentunya ini tidak serta-merta penyesuaian tersebut, karena kami di Kementerian PPR mengecek secara ketat pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, kemudian juga bagaimana aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan pengguna. Kami juga mengupayakan bahwa BUJT untuk terus berkomitmen meningkatkan layanan tersebut sehingga seluruh SPM dapat dipenuhi dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata. Jadi sebagai informasi rekan-rekan media, bahwa kami pun telah melakukan sosialisasi sejak beberapa bulan yang lalu dengan 3 tahap. Penyampaian informasi umum mengenai rencana penyesuaian pemberlakuan tarif melalui berbagai kanal informasi, media radio, media mainstream, media sosial, hingga media
luar ruang seperti spanduk videotron, PMS dan sebagainya, termasuk FGD dengan para key opinion leader untuk mendapatkan masukan terkait layanan jalan tol tersebut dan bagaimana strategi untuk peningkatan layanan yang terbaik. Kemudian juga kami sudah menyampaikan besarannya, serta pada hari ini kita sampaikan waktu pemberlakuan tarif, insya Allah pada tanggal 17 Januari pukul 00. Jadi sekali lagi kami berharap kawan-kawan media bisa membantu di dalam proses sosialisasi ini, dan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, dan sekaligus ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional pasca vaksinasi yang sudah dimulai oleh Bapak Presiden. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan seluruh pihak, dan semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.